Okey, assalamualaikum. Selamat malam kepada semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali selepas saya bersama dengan anda tadi bersama dengan Iqmal daripada segmen Tajaan XM Malaysia, dan alhamdulillah banyak promosi-promosi di hujung-hujung tahun yang diberikan oleh XM Malaysia untuk anda, bukan saja berkenaan dengan tentang bonus, lepas tu cabutan bertuah, webinar pun ada cabutan bertuahnya. Ya, untuk sebagai semangat anda untuk bersama-sama dalam webinar perkongsian ilmu sambil berilmu, kalau rezeki ada dapat hadiah. Itu dia. Ya, kenapa lebih daripada 2.5 juta yang telah menjadi pelanggan kepada XM. Kenapa tuan-tuan? Dan dagangan forex, indeks saham komoditi, logam dan juga tenaga menjadi pilihan pada para klien, khususnya di global, di Malaysia, ya. Dan alhamdulillah ini lagi satu segmen yang dikuasakan oleh XM Malaysia khas untuk anda semua. Setiap Rabu akan bersama dengan kita. Sekarang ni dah masuk episod yang ke-154 Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC 11-11-20-20. Baik, tuan-tuan, seperti biasa, peringatan ini akan sentiasa saya berikan untuk mengingatkan saya dan juga anda di luar sana, COVID-19, walaupun 822 belum berjaya sangat lagi. So tempat yang tak dijangka-jangka seperti Kelantan dah ada yang terbaru, area Sepang pada mulanya tiada, dah ada di Salak. Jadi berhati-hatilah. Sama-sama kita jaga SOP untuk pastikan rantaian COVID-19 akan dapat kita putuskan. Ini akan membawa pembukaan jalan terbaru untuk episod kita untuk menaikkan ekonomi keluarga kita, negeri kita dan juga negara kita. Ya, sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kalau dah bersedia, jangan lupa share. Share segmen ini untuk sama-sama dapat kita kongsikan bagaimana keadaan mata wang asing daripada sudut pandangan Cikgu Yun CTC melalui fundamental beliau, untuk sama-sama kita dapat sedikit input. Dan saya tahu ramai minggu lepas yang berhari raya lah, dia raya awal ya, dengan fundamental, dan juga ada yang minta juga minggu lepas sampai 2 jam siaran segmen kita. Mana maunya, ya Cikgu? Okey, baik. Alhamdulillah yang dah ada di ruangan komen, saya sapa dulu. Erishah, assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu Yun, minta pandangan Cikgu tentang gold. Terima kasih. Kejap lagi lah. Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Azizi ni daripada Brunei, tak silap saya. Azizi ni DJ Pak Su dengan Cikgu Yun minta tips tentang indeks USD. Boleh. Hafiz Rohizan, assalam Pak Su, teacher, boboi semoga sihat hendaknya. Gol cikgu. Hai, apa hal gol aja ni. Baik, kita ada Hafiz Amran. Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Yun, apa khabar? Baik, terima kasih. Nak tanya nanti ada masa boleh terangkan mengapa gol boleh terjun 1000 pip lebih sedangkan Abang Bidin menang. Menang ke? Okey, baik. Azizi, salam daripada Brunei. Terima kasih. Kalau ada apa-apa persoalan-persoalan lain, insya-Allah akan kita kongsikan. So, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, share sesuatu yang baik ini untuk dapat kita berikan kepada rakan-rakan kita di luar sana. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang fundamental ini sangat penting. Bukan kadang-kadang lah, sememangnya penting untuk retail trader macam dagangan-dagangan yang kecil macam kita ni, untuk kita melihat sudut-sudut pandang dengan mapping kita, dengan fundamental kita dicampur dengan teknikal, insyaAllah akan mendatang hasil yang sangat-sangat baik, insyaAllah. Okey, cikgu dah bersedia? Baik. Baik? Baik. Baik, kita mulakan cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Macam mana tugasan-tugasan untuk hari ini? Ya, hari ini lebih kepada urus hari ini. Misal kematian-kematian yang ialah mengejut-mengejut. Itulah saya duk pelik ni. Kejap kematian, kesihatan, sempadan. Dia banyak sangat cik. Apa Tok kena handle tu? Macam mana Tok handle? Tok letak kat mana Tok?
Oh, dah mayat letaklah kubur. Tak, kadang-kadang saya fikir macam mana Tok bekerja sehari sehari-harian eh. Ialah banyak sangat benda nak difikir dalam satu masa. Lepas tu keputusan kena diambil, ada yang ambil jangka panjang, ada yang jam tu juga nak ambil keputusan kan. Yeah. Itu akan menjadi payah. Kemudian sempat juga, itulah saya cakap ya. Cikgu Yun ni dia punya pandangan yang tajam, sebab tu dia boleh jadi Tok Ketua. Maju ai. Cepat pantas. Okey, baik, cikgu, sikit komen sebelum kita bermula. Biden dan juga Trump, sedikitlah daripada adakah jangkaan yang Biden akan menguasai undian daripada awal daripada Tok, ataupun ini keputusan yang memeranjatkan? Pada saya Biden tetap akan menang. Abang Biden tu pada saya dia tetap akan menang. Trump hanya akan melambatkan proses untuk pengumuman. Sebab kalau ikut dari segi penggal, dia akan angkat sumpah pada 20 Januari. Ya, 20 betul. Januari 2021. So dan dijangka keseluruhan mailing semua akan selesai pengiraan di antara 16 hari bulan. Ataupun lewat sedikit begitu, sebab memang dari segi bentuk SPR mereka ada menyatakan kelewatan dari segi mail terutama daripada mereka yang berada di luar negara Amerika yang mengundi di luar untuk sampai kuarantin, benda tu ambil masa sedikit. So ini dijadikan alasan alasan oleh pihak Republican Administration sebagai satu perkara yang kononnya tidak inilah tidak tidak bersesuaian dengan kempen kali ini, dan sudah boleh bukanlah menuduh tetapi menjadikan sistem itu sistem yang tidak efisien kerana kelewatan. Dan dalam pada masa yang sama dia menggunakan kuasa mahkamah the Supreme Court untuk recounting untuk membatalkan tu saya rasa tak ada, tetapi untuk diminta supaya counting itu biar on time dalam tempoh 24 jam ke 24 jam tu dia minta perkara itu selesai, dia tidak ada extend sampai 2 hari. Kita tahu Amerika banyak negara, ada 44 negeri dalam tu dia. So setiap satu negeri tu jutaan counting dia. Dia ada lebih Yalah, dari kita kat Malaysia ni baru belas je. Kita pun ambil masa sampai tengah malam kan. Betul, tengah malam kadang-kadang 2-3 pagi pun. Okey, adakah okey, mahkamah boleh Trump boleh pergi ke mahkamah dalam masa berapa lama selepas keputusan diumumkan? Okay. Dia ada peluang sebanyak mana? Dia boleh pada bila-bila masa dia boleh boleh fight ataupun filingkan permohonan di mahkamah selagi mana Biden tidak angkat sumpah pada 20 Januari. So katalah period time dia tu lah. Dia habis 16 hari bulan ditakdirkan atau dia drag sampai 19 macam tu atau mungkin lebih awal bergantung kepada counting lah. So baik, setiap satu negeri tu dia boleh filing satu-satu. Katalah dia nak filing Pennsylvania. So dia filing case untuk Pennsylvania dengan Supreme Court supaya recounting atau semak balik. Dia filing kat Georgia, nanti kat Alabama, dekat Washington, dia boleh satu-satu. Dia baik, bukan satu filing semua dia kacau, tak. Dia satu-satu. Trump biasanya setakat ni dia lebih kepada kubu kuat Republik lah, dia cuba defend. Jangan sampai jatuh ke tangan Demokrat sebab dia khuatir pada next term nanti Republik struggle untuk dapatkan balik dia punya sokongan di negeri-negeri yang untuk dia kalah. Masa depan tu. That's why dia bersungguh-sungguh. Baik. Okey, sedikit ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar sedikit pendapat saya pun kita pun kena tahu sebab currency yang kita trade sekarang ini menggunakan US dollar. Sikit sebanyak perkembangan negara USA ni kita kena ambil tahu. Ya, untuk sebab apa-apa sebelum kita nak trade apa-apa pair, apa-apa currency, kita tengok USD, kita tengok indeks dulu ya. Dengan indeks kita boleh buat bacaan. Baik, cikgu kalau dah bersedia saya serahkan kecopang ni untuk cikgu untuk sama-sama kita berkongsi bersama dengan penonton-penonton yang sedang menonton kita. Teruskan kongsi. Silakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia. Setia-setia macam di luar sana, tidak kira apa jua terbelakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua training style anda, tidak kira apa jua composition strength method yang anda guna pakai sepanjang masa, ia asal saja manfaat. Lazimnya marilah sama-sama kita panjang-panjangkan dan kita sekali lagi ke udara secara live on air dalam segmen Bicara Fundamental, suatu segmen yang banyak dia punya klasifikasi. Ada yang mengatakan merapu, ada yang kata cacah marba, ada yang kata susah, ada yang kata alah pening lah ni, apa benda meripik-ripik ni, ada yang kata cicat tu pun sambung, ada yang kata tak faham lah ni, lebih kepada cerita-cerita, boleh dengar kat mana-mana, boleh baca buku dan macam-macam lah. Ada yang kata seronok, ada yang kata menarik, ada yang kata wow teruja, ada yang kata senang, ada yang kata susah. Macam-macam respon yang saya terima. Dan saya baik, terima dalam keadaan yang terbuka. Saya berterima kasih juga kerana suka ke tak suka ke, tuan-tuan ambil perhatian sebenarnya. Terima kasih. Kita okay. Berada pada November dan PKPB di Malaysia. Dan hari ini adalah 11-11-2020. Jadi kalau diletakkan 11-11-20, okay, hari Rabu malam Khamis. Dan kita lihat melalui market sekarang ini sedang terlalu sangat volatile sebenarnya. Saya tak nafikan, nampak dia simple, nampak dia ringkas market, terutama keadaan America Dollar. Minggu lepas kita nampak Abang Biden kita dengan penuh gagah perkasa kan mendominasi dia punya dia mendominasi pungutan undi sangat jauh melepasi sasaran 270 daripada 280 dan 90 tak silap saya, berbanding dengan the Republican Mr. Donald Trump. Dan kita dapati market sangat volatile dan tiba-tiba kita dapati hari Senin yang lalu kejatuhan emas olah-olah macam macam tak ada nilai pula. Macam tak ada nilai. Ibaratnya macam tak ada nilai kan. Sebab okay. Kenapa saya kata begitu? Kalau saya amat-amati daripada track record sepengalaman saya dalam bidang ni, saya belum pernah jumpa sebegini punya hebat kejatuhan dan kenaikan selepas Fukushima meletup. Ya, reaktor nuklear di Jepun nuklear itu meletup, yeah. Yang itu sangat-sangat wow, agresif dan sangat-sangat volatile dengan hanya beberapa minit sahaja mengakibatkan bilion dolar hangus dan rugi sebegitu sahaja. Dan sebagai trader yang kecil-kecil macam kita ni, tak ada potensi langsung untuk simpan duit lah, memang habislah. Dan habis kali ya. Ini kita menyaksikan lagi dengan satu pergerakan yang melepasi hampir 1100 pip ataupun 1000, daripada 65 dia jatuh kepada 50 52, okey lebih kurang 52, bermakna 65 130 1300 pip dengan hanya satu sesi dagangan, iaitu dagangan berakhir hampir pada dagangan London sehingga kepada sepertiga malam dagangan New York. So kita tahu tuan-tuan, apa yang kita belajar kat sini? Dua perkara. Kerap saya nyatakan konsep geopolitical satu. Kedua, okay, saya itu dalam segi election Amerika. Yang kedua, kita tahu natural disaster kan, malapetaka. Apa? COVID-19, betul? Betul. Itu satu malapetaka sebenarnya. Memang. Orang mungkin cuma tengok gunung berapi, orang mungkin tengok gempa bumi, orang mungkin tengok banjir bah besar. Tapi vaksin, vaksin pula. Tapi pandemik ini juga dikategorikan malapetaka. Dan kenapa emas jatuh? Jawapannya, jika masing-masing alert tentang mereka yang melabur, dia terkait dengan mereka yang melabur sebenarnya, the investor. Okay. Kita tahu satu masa kita dah berbincang tentang isu vaksin, betul? Betul. Kita ada cerita tentang Moderna dan kita tengok macam mana saham Moderna begitu anjal dia punya pemeringkatan dalam tempoh beberapa jam, daripada nilainya $1 kepada $100 dalam tempoh tak sampai pun habis Wall Street, begitu cepat kenaikannya. Dan kita dah ada segmen untuk Moderna sebelum ini.
Dan inilah yang berlaku sebenarnya pada hari Isnin. Ingat, di investor, dia dipanggil sebagai aset dan juga non-yielding aset. Non-yielding aset ni emas. Emas. Kenapa emas mendapat demand? Sebab investor nak tak nak kerugian dalam pelaburan ke dalam stok. Okay? So, Moderna ni stok. Pfizer itu stok. Biotech itu stok. Itu adalah saham. Mereka melabur untuk dapatkan vaksin. Ya? Dan apabila vaksin tercipta dan diakui oleh Pfizer hampir ataupun melepasi sasaran 90%, ianya ampuh dan mampu untuk mengubati COVID-19, maka stok menjadi sangat-sangat kuat ataupun mendapat demand pada masa yang sama. Itu sebenarnya yang menjatuhkan emas. So, apa dia buat? The investor keluarkan apa ni, deposit mereka terhadap yielding asset, non-yielding asset ini, iaitu emas, dan alihkan wang-wang tersebut kepada pemilikan saham-saham yang terkait dengan pengeluaran vaksin. Setahu saya ada 3 company besar di dunia sekarang ini yang saya perasan lah, yang akan membuat laporan rasmi tentang the vaksin. Satu Pfizer dah buat, kedua dia ada biotech, panggil nanobiotech, satu company nama nanobiotech. Dan yang ketiga adalah Moderna. Moderna ni yang diberi harapan sangat besar oleh Donald Trump. Dan Donald Trump memang mengharapkan Moderna mampu untuk mengeluarkan report tentang keberkesanan vaksin ini semasa beliau kempen. Tapi apakan daya, tak mampu dibuat, Pfizer yang keluarkan dulu. Dan Pfizer keluarkan result itu adalah, kita tahu, 4 hari atau 5 hari selepas election tamat, betul ya? Betul. Pada saya itu pun dah cukup cepat sebenarnya dia boleh keluarkan report sebegitu. So, itu yang menyebabkan emas jatuh teruk. Bila saya katakan antara Biden dan Trump, apakah macam mana mereka akan memberi risiko terhadap dolar Amerika? Kalau tuan-tuan perasan, sebelum keluarnya news tentang vaksin, memang unjuran kita tepat. Sebelum sebelum keluar vaksin, memang kita unjuran kita tepat. Biden menang, emas terbang, dolar jatuh. Dolar Trump menang, dolar terbang, emas jatuh. Kan kita dah buat unjuran, kan kita dah buat ni, kan kita dah buat tu. Saya bukan nak kata saya jadi riak, tak. Saya pun loss dalam trade. Saya mengaku, saya pun bankrupt. Saya cakap tu serang, saya pun miskin, saya pun apa-apa ke dana dalam benjang ni. Saya mengalami tu semua, bukan saya tak mengalami. Tapi saya masih bertahan sampai hari ni. Walaupun saya rasa, saya tahu benda tu berisiko. Tapi apa yang kita belajar? So, bila dalam makroekonomi merumus ataupun meletakkan satu kefahaman dalam bentuk unjuran ini, dia sebenarnya kan merungkai bagaimana cara pemilihan. Sehinggalah Pfizer buat statement pada hari Ahad. Sebenarnya dia keluar hari Ahad. Ya, dia dah keluar pada hari Ahad. Cuma unofficial. So, kalau kita lihat istilah the big players, istilah the game changers, istilah who make the money move, who the money of the king, siapakah raja segala duit, tentunya the investor dah pun bersedia untuk satu figure yang cukup besar bila Pfizer mengumumkan secara rasmi pada hari Isnin. Ahad tu memang dah keluar berita dia secara unofficial. So, bila dia announce saja secara terbuka, maka automatically the investor beralih, jual semua pegangan emas. Semasa dalam pandemik kan tak ada vaksin kan, orang beli emas, beli emas, beli emas, simpan duit, simpan duit, simpan duit dalam emas, jual balik dan meletuplah stok. Maka sampai sekarang dia terbang tinggi. Okey, kenapa dolar boleh naik? Tak ada orang tanya saya kenapa dolar boleh naik. Kenapa emas, orang tanya emas jatuh, kenapa tanya dolar naik? Dolar naik disebabkan emas tu dibeli dengan apa? Dengan dolar, tuan-tuan. Itu pasal dolar tu boleh naik. Itu satu perkara yang jelas. Index akan merujuk kepada apa? Kepada USD index untuk stok dolar Amerika. Itu pasal dolar boleh naik. Sepatutnya dolar tak boleh naik macam tu punya tinggi. Ini disebabkan the vaccine itself. Ini yang mendorong. So, Pfizer dah keluarkan report. Lepas ni kita tunggu nanobiotech dan juga Moderna. Saya rasa antara biotech dengan Moderna, Moderna lagi penting. Moderna akan keluarkan report dia pula. Dan
kita tak jangka lah bila Mourinho akan keluarkan dia punya report. Sebab Pfizer dah keluarkan, kita tunggu. Kalau Mourinho kata dia punya pun ia melepasi sasaran 90% untuk cure dan sembuh, maka emas akan jatuh lagi teruk. Semua 1000 pip lagi ke bawah. Daripada sekarang. 1000 pip ke bawah lagi. Mau lebih 1000 pip ke bawah lagi. Dan indeks SP500 kita contoh macam ni. Kita tengok ni SP500 kita ni. Ni SP500 US500 kita ni untuk kategori saham kita. Pada saya dia boleh lebih, kalau katalah harga sekarang ni segini pada bacaan indeks ni berapa ni? 3674. Saya rasa boleh lebih pada skrin ni. Wush. Keluar skrin ni. Lebih terkeluar pada skrin. Maknanya dia boleh sampai 4000 5000 point lagi atas. Ni baru 3600 point, dia boleh lagi tinggi. Kenapa stok tak nak jatuh? Sebab dia tunggu news untuk Mourinho satu, dan dia stok ataupun investor sedang menunggu bila vaksin itu mula berada di pasaran. So once dia berada di pasaran, kita akan nampak keberkesanan dia terhadap mereka yang menggunakan pakai dos-dos ini. Boleh faham tak? Okay, ini akan impact kepada pasaran. Right? Dia akan impact kepada pasaran. Terutama emas, USDJPY dan juga minyak akan terkesan sikit lah, tapi taklah hebat sangat, terkesan sikit. So yang penting SP500 kita, USDJPY kita akan terbang lagi. Ni mau lebih 106-106.50 lagi atas ni, mau lagi atas ni. UJ ni, wah, mau sampai harga dia boleh kejar yang ini. Satu harga 106, dekat 106.10 dia boleh kejar lagi atas 107. Ini semua untuk apa ni, rebounding ni, terbang dulu ni harga-harga rebounding. So ini dari sini dia ada 75 pip naik ke atas, dia ada 177 atau 173 pip. Dan tak mustahil dia boleh kejar yang ini, yang antara yang tinggi 108. Okay. So Jepun sangat-sangat sangat-sangat berkehendak USDJPY meningkat, UJ ni meningkat. Kan saya kata BOJ dia protect harga 104 yang ini sebelum ni. Okay, nampak kan? Okay. Kan kita dah bincang kan, 1, 2. Dan kalau kita kecilkan lagi, dia ada berapa kali dia pecah 1, 2 blok besar ni. Head and shoulder ni keluar. Ni kepala ni yang dipanggil head and shoulder kalau nak kenal. Ni head dia, ni shoulder left, ni right shoulder. So apa sifat head and shoulder? Head and shoulder sifat dia adalah mematahkan bahu setiap kanan dan kiri. Kalau dia kena sebelah kanan, sebelah kiri, dia akan patah, dia akan bentuk wave dan seterusnya. Selagi mana shoulder ni, head ini tidak dimatikan atau tidak. Saya besarkan sikit. Dia nampak ke? Nampak. Selagi mana head kepala ini tidak ada mana-mana candle yang mematahkan, maka dia remains untuk dalam keadaan yang deceleration ke bawah. Okay, sehinggalah ini saya besarkan sikit. Ni Moderna apa Pfizer keluar dengan berita dia. Habis dia patahkan berapa jauh perjalanan ni. Okay, ini untuk kategori intraday selesai. Okay, so saya bukan nak mengajar teknikal, saya nak tunjuk kesan dia je lah. So secara tidak langsung, kalau kita lihat sepanjang Biden menang, USDJPY memang jatuh teruk, betul? Betul. Dolar memang jatuh, tapi bila Pfizer masuk, habis semua dia tapau. Sebab apa? Sebab stok menjerit. Ni stok, nampak? Naik. Okay, kemudian kita tengok kalau kita letakkan dari segi dollar index, ya, kejap. Dollar index, ni USD index. Right, tengok index kita. Pfizer masuk, dia terus menaik, naik dan naik. So bila index dollar semakin meningkat, ini bermakna nilai dollar akan mendapat demand, emas akan jatuh. Tengok emas jatuh. Jatuh.
Ui. Tetapi kejatuhan emas ini kejatuhan yang tak konsisten. Dia boleh dibeli pada bila-bila masa ni kejatuhan Ya, ni. betul. That's why banyak yang MC. Kalau mereka yang membeli macam saya lah, kerap MC ni jatuh-jatuh-jatuh. Sebab dia oversold, kita nak beli juga. Tapi tewas, tewas. Ini kerana ni lah. Apa nak buat? Teknikal masing-masing lah. Itu je. Okay, kembali kepada apa yang kita bincangkan hari ni. Baik tuan-tuan. Kepada mereka yang berdagang dalam bentuk gold platinum, gold platinum pula maafkan saya, emas, emas ya. Siapa yang bertanya pasal emas, saya malam ni saya akan lebih pada direct Q&A. Kalau ada nak Q&A, tanyakan saya je. Sebab dalam kalender kita pada hari ni, lebih pada digesting sahaja. Digesting, semua dia bercakap. Fed Chairman Powell bercakap besok hari Jumaat. Lagat tadi pun dah bercakap. Tadi Christian Lagat, siapa dengar dia bercakap tadi ni? Ini ada pengira apa? Okay. Christine Lagarde ada buat ucapan jam 7 malam tadi ataupun 6.30 ke 7. Dia memberi signal bahawa perlonggaran QE terhadap ECB berkemungkinan besar tidak dapat dielakkan. That's why euro semakin jatuh. Akan dia akan official pada hari Jumaat nanti yang dia akan gulung pada jam 12.45 awal pagi Jumaat. Maksudnya besok lusa. So siapa nak dengar Christine Lagarde cakap, sebab Lagarde tadi dah bagi hint euro memang lemah. Lemah. Tetapi kena ingat, jatuhan euro adalah kejatuhan yang sementara. Ada sebab kenapa saya kata macam tu. Kalau kita tengok euro, sekejap ya, saya ambil euro sekejap. So, saya bukan nak trade euro, saya lebih minat pada emas. Sebab saya banyak, yelah, kalau emas ni pada saya, nak kaya-kaya lah, nak miskin-miskin terus. Terus terang cakap. Yang saya lagi satu stop. Betul lah apa kata yang tak handsome tak apa, janji tu gitu kan. Nak kaya memang kaya betul. Tapi saya punya motivasi satu je. Macam mana sekalipun duit tak pernah tidur. Habis kita. Itu saya punya tagline. Duit tak pernah tidur. Yang tidur tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan punya badan okay. Ni yang tidur. Okey, kita tengok emas. Tengok euro kita. Tengok euro. Ya, keadaannya memang pada saya dia dalam keadaan yang sedang meningkat. Euro saya meletakkan sasarannya pada akhir tahun ini hingga bawa ke tahun hadapan adalah kepada paras 125. Okay. Atau 124. Nah, kita ni harga sasaran euro untuk lebih tinggi lah. Ni sasaran saya. Ni yang atas ni. Sekarang dia berada pada paras 1751. Dia ada kenaikan 600-700 pip atau 708 ataupun 800 pip untuk pengejar satu area 124 atau 125. Di sini baru saya akan reset untuk saya lihat 2021 punya movement terhadap euro US dollar. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya melihat yang ini kalau kita kembali kepada forex factory kita, ni walaupun dia simple tapi dia penting . Saya lihat pada yang ini. ECB punya rate yang masih lagi negatif, kosong. Dan pada masa yang sama Amerika juga dalam keadaan yang berkemungkinan besar akan mengekalkan negatif rate yang lebih panjang tempohnya. Sebab apa saya kata begitu? Kalau tuan-tuan masih ingat yang baru-baru ini kebanyakan central bank mengekalkan interest yang rendah. Macam pagi tadi NZD kekal. Maknanya dia kekal rendah. Dan kekal ni bermakna dia akan bawa sampai ke tahun hadapan. Oh, lama tu. Rate-nya rendah. Okey. Kemudian kita tengok nampak AUD USD pada 3 hari bulan ni juga kekal kosong 0.10% juga rendah. So bila dia rendah begini, ini memberi maksud bahawa kedudukan bank pusat untuk setiap kerensi-kerensi utama sebegini memang dalam keadaan yang rendah dia punya dividen. So bila rendah dividen, pulangan pelaburannya pun kecil. So, mungkin kerana ekonomi yang agak perlahan dan sebegitu. Itu yang saya nampak lah. Okey, kemudian saya kembali kepada tahu baca pasal ada Q&A, bagi tahu je saya terus jawab. Boleh. Memang dah ada Q&A pun.
Tak apa. Nanti kau nak cakap-cakap je, saya sambil saya bercakap ni. Baik. Ini adalah tracker untuk vaksin ya tuan-tuan ya. Kita ada phase 1, phase 2, phase 3 dan seterusnya. Belum ada lagi kesan daripada vaksin yang walaupun diumumkan oleh Pfizer pada hari Isnin yang lalu memberi satu keputusan yang jelas. Dia kata 90% benda tu berjaya tapi belum ada apa-apa belum tuan-tuan ya. Ada kejayaan juga tu. So that's why gold ni, emas, emas ni dia macam time bomb. Dia nak jatuh terus ke atau dia nak reverse lagi? So kejatuhan emas ni sebenarnya tak kuat. Melainkan kalau Moderna nanti buat announcement macam tu, baru dia akan support untuk jatuh. Jika tidak, tak. Sebenarnya gold pada saya, saya punya sasaran adalah ini eh. Orang kata saya gila, saya kata tak. Saya bukan gila, ni sasaran gold saya. 2100 2100 150 Okay. Dua dua kosong kosong. Dan ini tak tahu munasabah ke tak pada tuan-tuan, tapi inilah harga pilihan gold saya. 2100 2150 2200 23 123 semua angka, angka 2000. Sekarang masih angka 18 ya. 18. Saya loss banyak saya cakap terus terang. Tapi saya tak terus jadi macam saya. Okey. Sebab dengan kejatuhan sebegini besar melepasi 1300 pip, memang orang kata sukar untuk dia rebound dan dia ambil masa untuk rally, sedangkan ini dalam tempoh hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Tak sampai 8 jam bekerja. 1300 pip dia jatuh. Dan dia rebound balik 380 pip dan dia range dalam keadaan yang ini dipanggil sebagai sideways. Eh? Sebab dia tidak melepasi harga terendah lagi nampak ni. Belum. Dia cuba nak test tapi dia reverse kan. So harga masih lagi di sini. So ini, so kita kena jaga zone yang ini. Zone yang ini sama ada dia nak break ke atas atau dia nak akan jatuh ke terus bawah. Terus ke bawah. Okey, selesai bab tu. Tapi inilah sasaran saya 2100, 2150, 2200, 2300 untuk dia sky rocket ataupun sky high. Sama ada dalam keadaan rally atau dalam keadaan yang boost up. Dia akan jadi boost up apabila kegagalan vaksin ini. Phase 1, phase 2, expanded dah buat, kemudian large scale, kemudian dia ada test, kemudian approve untuk limited use dan approve ni, ni. Benda ni kalau dah ada record cantik, kalau tak ada record juga ataupun apa yang Pfizer buat tu sebenarnya belum mendatangkan apa-apa kesan apa, yang apa bah, yang betul. Mm-hmm. So dia akan reverse mula terhadap mask kita. Baik. So boleh tengoklah ni BioNTech ni ni yang dia janjikan pada hari Isnin yang lalu. Kalau kita tengok ni dia punya berita kan pada 9 November yang lalu. Berita ni cukup untuk menggegarkan seluruh dunia dan apa ni demand yang dia dapat untuk tempahan juga besar. Okey. Tetapi kita belum terima mana-mana pesakit di dunia yang terkena pandemik ini menggunakan pakai vaksin ini. Belum. Belum ada lagi. Oleh itu tak ada testimoni yang jelas vaksin ini boleh mengubati COVID-19 secara mutlak. Totalnya okay? Tak adalah. Belum lagi. Belum. Ke Jepun, dia dah kata Jepun punya order saja dia minta 120 juta dos. European Union ataupun EU juga dia tempah 200 juta dos. Kemudian cuma Trump saja yang minta diberi 1.9 juta kontrak untuk 100 juta dos yang akan dihantar pada Disember ni nanti. So Amerika akan dapat dulu. So kita tengok apa Amerika akan buat. Sebab dia bayar $1.9 billion ni untuk vaksin ni. Harga lain dia tak cakap kan.
And then 500 juta dos akan dihantar kepada Amerika pada Januari, dan seterusnya barulah Jepun akan dapat. Seterusnya Korea, Eropah. Ni yang di bawah Pfizer dan BioNTech. So mereka mampu mengeluarkan 1.3 bilion dos seluruh dunia. Itu pun sehingga Disember 2021. So dengan 1.3 bilion, so ini negara yang dah dapat. Amerika dapat 100 juta. Jepun dapat 120 juta. Eropah dapat 200 juta. So campurlah, dapat tak 1.3 bilion. Malaysia mana Malaysia? Tengah check. Nama Malaysia tak? Malaysia sikit je. Malaysia belum order. Oh, belum. Malaysia belum order. So okay, Moderna vaksin ni kan, saya tekan tadi Moderna tadi. Okay, biotech, okay. Scan. Ni detail nak tahu lah. So inilah company yang Moderna yang paling atas sebenarnya. Ini antara institut kesihatan yang terkemuka di dunia lah. Tak dinafikan lah. So mereka ini sangat berpengaruh dalam dunia pharmaceutical. Biotech ni daripada Pfizer lah, dekat New York juga, company Amerika, bekerjasama dengan company Jerman. Biotech ni daripada Jerman. So kedua-dua mereka ni mendapat sokongan penuh daripada Donald Trump. Sayangnya Donald Trump tak dapat report ini semasa dia kempen. Jadi mungkin itu salah satu punca yang beliau agak kecewa untuk meyakinkan voters-voters beliau di Amerika. Kan dia janjikan dia akan dapatkan vaksin kan? Belum pilihan raya kan? Tapi tak dapat. Okay. Okay, so, cikgu. Satu soalan ni. Tadi ada yang tanya goal, tapi cikgu dah jelaskan goal. Kita terus skip ke goal. Soalan yang Hafiz Amran ni. Assalamualaikum Pak Su dan Cikgu Yu, Cikgu Yun. Apa khabar? Nak tanya nanti ada, nanti kalau ada masa terangkan mengapa gol boleh terjun 1000 feet sedangkan Abang Biden menang. Tadi pun rasanya dah kita sentuh, tapi kalau cikgu nak sentuh buat penambahan. Okey baik. Okey, saya pergi pada carta gol. Ni yang dia jatuh ni kan, hari Jumaat 9 hari bulan, hari di mana boleh apa ni Pfizer buat announcement. Kemudian okey, kan saya kata tadi dia macam ni, siapa nama dia tadi? Hafiz, Cik Hafiz. Goal ni di dalam kumpulan non yielding asset, iaitu suatu aset yang tidak ada punya keuntungan, ya. Dia dicagar, dimiliki ataupun dibeli ataupun disimpan, istilahnya pelbagai-bagai, dengan sejumlah nilai berlandaskan American dollar tanpa ada sebarang dividen. Kat mana dia simpan benda tu? Kat mana nak miliki dia? Kat mana nak urus niaganya? Urus niaga tersebut adalah di mana-mana negara yang mengeluarkan, terutamanya di bank-bank pusat seluruh dunia, macam di Federal Reserve, macam di Bank of England, macam mungkin di Bank of Canada. Okay? So tempat di mana mereka nak letakkan emas mereka, ikut pada negara pilihan masing-masing. Sejumlah, contoh harga gold tu, katalah sekilo tu harga dia $1,000. $1,000 dia simpan setahun ke, seminggu ke, seumur hidup ke, tidak ada satu sen pun dividen yang dia akan dapat. Dia tetap akan dapat gold tu dengan nilai segitu juga. Seribu juga. Tak ada. Okey, itu secara mudah memahami apabila investor memiliki emas. Baik. Itu secara fizikal dia. Okey. Oleh kerana pemilikan fizikal gold, bukan semua orang mampu nak tanam belakang rumah ataupun dekat depan halaman rumah. Nak korek begitu je. Nak korek gitu saja. Okey. So conversion system macam dah kita nampak dalam MT4 sekarang kan. Harga yang bergerak-gerak. Okey. So central bank pun mengamalkan cara pemilikan begini. Harga sekian, harga sekian, harga sekian, kau nak beli, nak beli, nak beli. Okey. Dia didagang dengan dolar, faham kan Hafiz eh? Tadi dah faham pasal fizikal kan? Kamu ada 1000, beli sekilo, tetap seketul emasnya, betul eh? Ni sekarang dengan digit. Dengan digit ini, dia harga di MT4 iaitu face ni, dia berubah-berubah tak? Berubah kan? Okey. Jika harga ini semakin rendah, emas ini semakin rendah,
ini bermakna harga emas pengeluar pengeluar emas ya, mining, lombong ataupun pembekal dan sebagainya ataupun apa ni penggurup sekalipun, mereka akan ada untung dan ada rugi yang sangat ketara sebab mereka kena dagangkan nilai itu mengikut harga yang ini. Pasaran. Okey. Harga pasaran semasa. Emas jatuh 18, itu hari beli 1964. Dia rugi tak? Rugi. Dia rugi. Okey, tapi kalau dia dengan bentuk fizikal bentuk tu ke central bank, kan saya kata tadi dia beli 1000, dia tak ada dividen 1000 sebab dia zero dividen. Cuma duit dia selamat, tetap ada 1000. Tapi kalau dia sebagai pengeluar, mereka akan melihat yang ini pula. Ini yang sebenarnya memberi untung besar. Okey. Contoh 1 kilo sebuah lombong, lombong paksu canggang and emas and co. Dia keluarkan 1 kilo. Dia dah proses modalnya RM500 1 kilo. Contoh. Ni paksu daripada lombong ni paksu 500. Kemudian paksu nak jual emas dia atau nak tawarkan kepada pemilikan fizikal. Betul paksu eh? Betul. Fizikalnya. Okey. Kata nak jual dengan saya. Berapa paksu? 500. Saya tengok paksu punya modal 500. Alright. Tapi harga sekarang 1860. Mhm. 1860. Betul kan? Betul. Okey, 1860. Maknanya 1860 saya tolak 500. Beza 1360. Okey? Betul tak, Pak Su? Baik. Tentu Pak Su akan offer saya dengan harga 1860. Modal Pak Su keluarkan 500. Betul tak? Betul. Boleh faham eh? Faham. Okey. So, saya sebagai pembeli, kalau saya nak beli emas Pak Su ni, Pak Su Canggang Gold & Co ni pada harga 1860. Harga sekarang. So, siapa yang untung, siapa yang rugi? Dan saya bila saya dah beli 1860, kena pula sekarang ni ada pandemik. Alamak. Meniaga perlahan. Okay, betul kan? Slow. Lepas tu saya nakkan modal ni. Apa saya buat? Saya simpan emas saya atau saya cagarkan dengan bank atau saya pajak dengan bank dengan suatu nilai yang bank letakkan. Faham eh? Okay. Bank kata, okay, saya lock setiap 1 kilo, katalah RM1,000. Tadi 1860 kan? RM1,000. Zero interest. Cik nak simpan berapa lama, nak pajak dengan kami, kami terima emas kami. Tapi bank akan jual balik emas tu ikut pasaran semasa, betul? Betul lah. Dia mesti ikut pasaran semasa. So, dekat sini, kena faham, Fiz, ya? Investor, Pak Su, dia dah untung 1360 sebab dia pengeluar. Okey. Tetapi Pak Su punya pengeluaran $500, ditakdirkanlah Pak Su punya kos katalah 1965 ke atas ni tadi. Ni harga lombong eh. Contoh harga emas mentah. Alright? Belum jual sebagai barang kemas dan apa, Pak Su nak berasa nak jual ke pasar raya. Di pasaran terbuka secara fizikal. 1860 Pak Su apa? Modalnya kat situ. Pap, emas tu jatuh sampai 18 daripada 1965 kepada 1860. Pak Su rugi ke untung? Pak Su pengeluar ni. Faham tak saya cakap? Dah lepas jual atau sebelum? Belum. Oh ya, rugilah saya. Memang itu sebabnya harga emas yang jatuh memberi kekayaan kepada pengeluar. Oh. Faham tak? Sebab Pak Su nakkan kos yang rendah untuk produce emas. Dan Pak Su jual balik dengan harga semasa yang ini. Dan apabila keluar dalam bentuk fizikal di pasaran, macam saya sebagai investor, siapa-siapalah kat luar nak beli emas, kita beli dengan harga ya, semasa atau harga yang ditawarkan tak jauh pada semasa lah. Betul? Betul. Tapi takkan daripada harga lombong kan? Tak. Dan bila saya dah beli tu, macam mana saya nak untung? Mesti saya akan jual balik bila harga ni naik, betul tak? Katalah Pak Su offer dengan saya RM1,900 sebelum ni, betul tak? Harga RM1,965, okay. Betul tak? Oh, okey Pak Su, saya beli. Pasal harga dia naik kan? Mm-mm. Saya ada untung lah, RM65. RM1,995 dengan RM1,900 ada 650 pip. Betul?
Betul. Pop jatuh sekarang ni 1862. Saya rugi tak daripada 1.9? Okey, memang saya rugi. Itu bila saya memiliki kan. So, oleh kerana saya investor, apa saya buat? Saya bawa emas saya pergi ke bank pusat atau mana-mana kawasan yang menerima cadangan emas tetapi tidak ada rugi, iaitu tak ada dividen. Maknanya zero interest. Itu maksud dia. So, apabila berlaku Pfizer mengumumkan ni, investor beralih kepada yang ini. Ni, stok ni. Okey. Saham. Sebab Pfizer ni kan dia kita kalau nak melabur kan kita kena beli saham, betul? So mereka keluarkan duit daripada mas-mas itu, dijual, ditukarkan kepada stock market. So stock yang semakin meningkat. Itu harus diingat. Ini berlaku disebabkan isu natural disasters ataupun satu perkara yang kita panggil bencana alam yang kita tak duga dan kita tak jangka. Betul. Okey. Okey, vaksin memang dah dijangka akan dikeluarkan. Betul, tapi kita tak jangka hari Senin. Betul tak? Sepatutnya dia keluar sebelum Trump kempen. Sepatutnya. Baru dia menang besar. Yes. Baru dia boleh jadi satu hero pada masyarakat yang dia boleh tolong orang. Itu senjata dia. Okey, dan lagi satu, emas ini didagangkan dengan currency dolar Amerika. Okey. So, bila kita dolar Amerika, kita kena tengok USD index yang ini. Ni, index dolar ni. Nampak? Ini dia jatuh. Ni 9 hari bulan, index naik. Nampak kan? So, bila index naik begini, bermakna nilai dolar naik tak? Naik. Sekarang semakin naik. Bila nilai dolar naik, emas ni didagangkan dengan dolar, dia akan jadi reversal. Dia terbalik. Dia jadi kontra. Kontra. Itu satu. Kedua, emas didagangkan dalam bentuk dolar Amerika. Faham? Bila dolar Amerika semakin mahal, orang jual emas tak? Pak Su, faham kan saya cakap? Okey. Faham kalau, tak saya cakap ni? Kalau dolar... Bila dolar okay. semakin mahal, orang jual emas tak? Jual. Sebab? Tak nak lah jual. Sebab US dollar dah tinggi. Kalau USD tinggi, nak jual. Faham kan saya cakap? Oh tak payah lah. Tak payah. Tak jual. Tak jual? Jawapannya, bila dolar semakin tinggi macam ni, dia semakin meningkat. Ini bermakna emas ini kan didagangkan dalam nilai dolar Amerika. Okey. Okey, dah tentu orang akan jual emas sebab emas dalam dolar Amerika dia akan dapat nilai dolar yang tinggi. Tinggi. Pasalah dia jual. Kalau dia beli emas jadi buy, dolar jadi jatuh. Yalah. Betul. Faham tak saya cakap? Tadi kita pegang satu jongkong nilainya 1000. Okey? 1000. Turun. Okey. Kan didagangkan dengan dolar. Jadi aku beli ni $1,000. Ni jangan kita ringgit lah dolar sebab kita tengok mata wang dolar macam ni kan. Mata wang dolar macam ni. Baik, $1,000. Sekarang ni dolar tengah naik kan. Dolar tengah naik ni cik. Daripada 92 naik kepada 93, dia naik 63 poin. Habis, emas jadi apa? Emas jadi mahal lah. Emas jadi mahal apa kau nak buat? Kau nak duit tak? Nak. Aku nak melabur. Kau jual lah emas kau, dapat lah duit banyak. Nilainya tinggi lah. Sebab nilai dia tinggi. Pasal jadi jatuh. Okay. Faham tak dia punya pergerakan contraction tu? Hafiz boleh nampak ke? InsyaAllah. Mana Hafiz? Dia boleh jawab lagi. Okay, satu lagi soalan cikgu. Baik. Ni daripada Fitri Hakim. Cikgu, kalau Senat dikuasai oleh Republik, apa pandangan cikgu? Adakah stimulus yang Biden rencanakan tu tak dapat diluluskan? Fitri. Fitri cakap tadi Senat dikuasai oleh Republik ya. Okey, baik. Soalan yang baik. Ini geopolitical. Biden pertama sekali dia kena pastikan dia ada majority seat dengan Senat, iaitu kabinet menteri lah senang kata, kan? Menteri-menteri yang akan membantu dia mentadbir. Maknanya dia kena ada majority untuk, kan saya kata sebelum tu kita cakap satu dipanggil sapu bersih. Kan? Menang sapu bersih. Yang kedua, dia menang tapi dia kena pegang majoriti.
Pegang majoriti ni maknanya, katalah seat ada 20 seat, at least dia menang 12, 13 majoriti lah. Yang ini ada baki 7. Itu majoriti. Kalau sapu bersih, semua seat dia sapu. 2 per 3, tu sapu bersih habis. Tak ada kesian. Itu adalah kerajaan Biden yang dikuasai oleh Demokrat. Tetapi Fitri tanya tadi, jika Senat dikuasai oleh Republik, bermakna kerajaan akan bercampur. Dia ada row Republik, ada Republik. Pertama sekali, dia kena pastikan Republik bersetuju dengan segala bentuk hujah dan usul Demokrat untuk mentadbir negara. Dia kena setuju. Kalau dia tidak bersetuju, maka ekonomi mereka akan volatile. Kedua, Fitri kena ingat, kita ada satu perkara yang kita sedang tunggu, iaitu stimulus. COVID stimulus package 1.6 trilion hingga 3 trilion. Okay, so Republik nakkan 1.6 trilion dengan syarat Trump menang. Tapi Trump dah kalah. Demokrat offer sebelum ini 500 bilion. Dia setuju untuk luluskan bersama tapi ditolak. Kemudian dia datang oleh Nancy Pelosi 2.4 trilion. Ini bermakna figure daripada Biden, Mr. Abe Biden and the gang lebih tinggi daripada 1.6 trilion. Apa dia buat? Republik kena setuju. Republik setuju stimulus ini diluluskan dalam tempoh masa terdekat ini, terdekat ini, selepas dia, kalau boleh sebelum dia ni lah, sebelum dia naik presiden pun tak apa. Angkat sumpah ke? Tak payahlah kan. Okey. Tunggu dia angkat sumpah, kena tunggu bulan 1. Bulan 1 lambat sangat. Maka dikala itu, kaunter yang paling kaya adalah kaunter emas. Kaunter yang paling kaya adalah kaunter emas. Saya, sasaran saya 2100, 2150, 2200, 2300. Ini saya baca insya-Allah pada awal tahun 2021. Januari, Februari. Bermula sekarang. Dari sekarang. Sekarang Disember, Januari, Februari, untuk saya kekalkan momentum saya ke arah emas melepasi 2100 point harga. Baik. Ke 2200 point. So Fikri boleh faham tak? Adakah saya menjawab soalan? Jawab dah tu. Settle. Okey, Lokman FF kita pun ada tinggal tu. Saya cuba lajukan sikit ya. Okey, cepat je Fitri jawab. Bagus. Fikri. Okey, my opinion is if gold breakout 1851 long gold from 1804 keep holding on 2100 keep it up Cikgu Yun, tak ada istilah gila dalam trade gold. Okey, ini pendapat ni. Okey. Dia dengar saya cakap gila ke? Dan okey, ini Samir Han dan Pak Don, ini banyak gold lah Tak apa. Atau ke, dia sambung-sambung ni. Sekarang ada unofficial result yang Pak Joe Biden menang. Tapi okay, still kena tunggu official result kan. Sebab USD tak lemah sangat. Gold pun makin lemah atau ke ada berita vaksin yang positif berjaya. Oh, ini daripada awal tadi. Cikgu dah terangkan berkenaan dengan vaksin, kenapa gold lemah dan disebabkan vaksin dia naik balik. Tu tadi cikgu dah terangkan betul di awal tadi. Kalau cikgu boleh kita balik semula tentang yang tu. Pertanyaan kenapa gold boleh lemah sedangkan Biden menang. Lepas tu apa kaitan dengan vaksin tu? Dia mudah saja, macam saya kata tadi. Kenapa ni yang jatuh kuat ni pada 9 hari bulan ini berlaku lebih pada 1300 pip. Ini disebabkan investor beralih daripada non yielding asset. Ini dipanggil non yielding asset, iaitu aset yang tak ada untung pun. Iaitu emas. Beli 1000, pajak 1000, balik 1000. Habis. Zero dividend. Simpanlah berapa lama sekalipun, tak ada dividend. Lebih baik simpan duit, ada tak dividend. Itu satu perkara. Okay. So, investor bila dia dapat berita yang apa ni, ni berita ni, Pfizer dah keluarkan result vaksin yang baik yang dijangka boleh menyembuhkan COVID-19, mereka withdraw
okay, withdraw emas-emas tersebut dan mereka beli stok. Beli stok, okay. Beli stok market. So bila masuk ke stok market, mereka beli stok. That's why stok dia menjerit, dia tinggi. So ni US 500 lah atau SP 500. Okay, dia menjerit, abang tu mendapat demand. Secara tak langsung, bila dia withdraw emas, bermakna dia jual emas. Betul. Sebab stok lagi untung. You beli $100, Pfizer umumkan sekian-sekian, demand pun banyak, harga akan meningkat. Lebih baik untung. Ini ada dividen, ini tak ada dividen. Itu sebab dia jatuh. Bukan kerana election. Election dia lain. Pfizer ni pada saya, dia sepatutnya announce semasa Trump campaign atau hampir kempen Trump. Sebab Pfizer dia pro kepada Donald Trump. Betul lah. Sebab Trump yang apa ni, sibuk mempublicitikan Pfizer dengan Moderna ni, dia mampu untuk buat vaksin. Ini senjata utama Trump. Tapi dia keluar 5 hari selepas ataupun 6 hari selepas election. So dia lewat. Kalau berita ini lebih awal, ini bermakna emas jatuh lebih awal. Lepas tu, bila emas jatuh lebih awal, sepatutnya dia jatuh lebih awal yang ini. Semasa kita dia 9 hari bulan ya. Dia 3 hari bulan kan. Ini hari yang ini dia jatuh lebih awal. Okay. Dan pada masa sekarang Biden menang, dah tentu emas akan terbang lagi tinggi lepas tu. Betul. Tapi dia keluar lambat. Result tu lambat. Okay. So, selepas kesimpulannya election adalah investor menjual ataupun withdraw emas-emas mereka, simpanan mereka, dan membeli stok market yang lebih tinggi bayaran dividen, terutama stok farmasi, ubat-ubatan yang terkait dengan pharmaceutical. Sebab Pfizer dia pharmaceutical. Okey, boleh menjawab ke? Boleh, Jun. Okey cikgu, di hujung ni. Okey, okey, ni sebab sebelum dia bertukar tangan, tukar pemerintah, Pak Donald Trump ni masih presiden sampai bulan Januari, okay, 2021. Jadi adakah USD ni akan menguat sampai ke tarikh Januari 20 nanti? Ni dia okay. Macam macam dia nak trade ujung tahun ni. Oh, baik. Okay. Okay. Kalau kita tengok USDJPY lah, okay. Senang, Okay, dollar yen. Market sekarang ni sedang menantikan fasa kedua atau update terkini tentang Pfizer, tentang vaksin. Tentang vaksin. Terutama sekali masa bila tarikh tepat dia boleh di-deliver dan dihantar dan boleh digunakan. Baik. Untuk lihat kesan mujarab ke tak mujarab. Mm-hmm. Itu satu. So ini akan memberi rangsangan kepada stock market, kepada US dollar, kepada USD index, kepada USD JPY untuk dia lebih tinggi. Jika dia berkesan, maka dollar akan semakin tinggi, emas akan semakin jatuh. Kenapa emas tu jatuh? Sebab emas orang akan jual, orang akan beli stok balik, stok Pfizer, stok Moderna, biotech yang terkait dengan farmasi. Dia akan boost up lagi ni, dia akan, kumpulan-kumpulan ni akan terbang. Okay. Okay? Yang ketiga, secara tidak langsung dalam tempoh sekarang ini sehingga kepada hujung tahun, dan sekarang Trump masih lagi presiden, masih puratanya saya melihat selagi mana vaksin ini tidak ada dia punya apa kesinambungan, maka market akan dalam keadaan yang sideways untuk menantikan update. Dikala ini data ekonomi belum mampu untuk kawal walaupun dia cantik. Saya bagi contoh, kita tengok 6 hari bulan. Okey. Tengok NFP dia bagus tak? Okey. Sangat bagus. Tengok banget, sangat bagus. Dan unemployment rate bagus, ni pun bagus. Di berapa hari bulan? 6 hari bulan. Kita tengok 6 hari bulan. Kita tengok 6 hari bulan, kita ambil inilah senang. Apa USD JPY atau euro. Kita tengok 6 hari bulan. 6 hari. Okey. November. Ni. Tengok. Okey. Kejatuhan dia limited. Sebab apa? Sebab market menantikan election, betul? Betul.
Padahal ni limited. Okey, tengok euro pula. 6 hari bulan. 6 Besarkan sikit. November. Ni 6 hari bulan. Ni 6 hari bulan ni. Kenapa euro tak nak jatuh? Sedangkan NFP Amerika cukup kuat. Kenapa dia jatuh? Ni jatuh semasa Pfizer. Ha, kenapa dia tak jatuh? Sebab election kan? Okay. Okey dah. Cun. Rasanya setakat itu dulu daripada saya. Mudah-mudahan dari kita jumpa lagi. Terima kasih kerana perhatian dalam segmen Bicara Fundamental. Masa pun dah tamat, lebih satu minit. Maka saya tak pasti bayaran saya akan dapat ke tidak. Kerana ada excess daripada lebih satu minit. Maka insyaAllah, di sekitar waktu yang sama, kita teruskan dengan setiap anda bersama kami. Kami teguh bisnes anda. Jangan boleh terjumpa sebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat satu jam ini dah pun bersama. Saya mengharapkan anda dapat input-input yang sangat menarik. Untuk USD, ujung tahun pun cikgu dah beritahu pandangan daripada fundamental, sudut fundamental. So, pandai-pandailah anda untuk menjaga kantong anda. Yang penting saya doakan semoga anda akan diberikan rezeki yang murah oleh Allah SWT, insyaAllah, dan terus menjadi trader yang konsisten dan bijaksana. Okey, setakat ini dulu pertemuan kita. Esok BBB bersama dengan DJ Blento. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye-bye.